Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hobby Player, hobinya para kecomannya. Kali ini saya dengan siapa nih, Lih? Dek Yu Konslet. Siapa yang kenal beliau? Dia nih pemain Anis Merah dari Tabanan nih. Dari Tabanan. Dengan Anis Merah siapa namanya, Pak? Yang tadi Codet sama Abimanyu. Codet dan Abimanyu. Dua jagoan ini? Ya. Masuk nomor berapa nih, Pak tadi? Yang pertama 1-3, yang kedua 1-2. Mantap, borong piala ini hari ini, Pak Dek nih. Pak Dek, pengen tahu nih, yang tadi Codet ya, tadi yang sangar kota ya? Si Codet nih, untuk rawatan harian ini, Pak Dek. Gimana sih rawatan harian sampai mau ke lomba ini, Pak Dek? Benernya rawatannya simpel aja. Simpel, kayak gimana simpelnya tuh? Hariannya jangkrik cuma satu. Harian jangkrik cuma satu. Terus mandi 2 hari sekali. Mandinya 2 hari sekali. Jangkriknya cuma satu. Kalau buah terus. Buah tuh setiap hari, Pak. Setiap hari buahnya. Itu buah apa aja itu kira-kira? Kalau hariannya pepaya. Terus itu aja hariannya. Pas mau lomba. Kalau mau lomba baru dibedain lagi. Buah apa itu? Kalau pas lomba hatinya udah ada diatur. Pakai apel juga ya, Pak Dek? Fungsinya itu apa sih sebenarnya buah apel itu, Pak Dek, untuk lomba itu? Nah, kalau menurut saya pribadi buat menaikin birahinya dia. Untuk naikin birahi ya, Pak Dek. Terus, Pak Dek? Stabil. Oh, untuk stabil. Umur Codet nih, Pak Dek? Kurang lebih 4 tahun ya. Sudah 4 tahun ini? 4 tahun ya? Oh mantap. Kira-kira burung Anis Merah ini untuk stabilnya itu kisaran umur berapa, Pak Dek? Kalau si Codet ini kebetulan stabilnya 2 tahun sudah stabil. 2 tahun stabil. Kebetulan ini rawannya dari trotol. Dari trotolan ini 2 tahun baru dia mau stabil dia. Waduh, lama juga ya. Pas lepas total mau main dia, cuma kadang lama cetak, kadang ini karena masih muda dia, Pak Dek, jadi untuk kantor birahinya itu agak masih kurang stabil. Jadi kalau misalnya udah 2 tahun ke atas bisa dikatakan stabil juga, Pak Dek. Sudah dapat juga. Iya mantap. Ini burung, karakter burungnya ini main di tengah atau di pinggir, Pak Dek? Harus di tengah. Kalau di pinggir kurang dia. Kurang mantap, kurang greget dia ya. Sebelah-sebelahnya samping harus ada musuh ya? Harus ada musuh ya modelnya. Pak Dek, berapa nih ngerawat Anis Merah di rumah nih? Sekarang 15-an. 15 ekor ngerawat Anis Merah nih. Gimana tuh, Pak Dek? Ngerawat 15 ekor Anis Merah nih, Pak Dek? Yang lainnya kalau nggak mau keluar ya sama cuma hariannya 2 hari sekali. Ada yang mau ER, ada yang ER, menurut karakternya masing-masing. Oh gitu, jadi kalau misalnya mau lomba nih, jadi dipilih nih dari 15, yang mana yang siap gitu, Pak Dek? Semuanya siapa gitu? Sekarang yang siapan sekitar 6, yang lainnya atau cuma. Waduh, 6 ekor udah siap ini, jadi tinggal dipilih ya, Pak. Mantap. Terus, Bli, ini eventnya ini gimana menurutnya nih, Pak Dek, ini eventnya? Ya, udah lumayan bagus. Lumayan ya. Bagus ya, jurinya. Untuk penonton nih, harus kayak gimana ini kira-kira ke depannya, Pak Dek? Ya, mau duit, nontonnya agak pada sepi, sepi. Iya, dulu udah mulai disiplin. Mulai disiplin ya, jadi buat para penonton, nggak usah lah, lihat juri udah pada ngerti burung juga kan ya, Pak Dek, ya. Jadi udah ya jadi lah modelnya kayak gitu tuh. Untuk event selanjutnya, Pak Dek, kira-kira mau kemana ini?
kalau nggak di Lur maunya di Putri Bali. Wow, mantap. Putri Bali independen itu ya Pak De ya? Siap, siap. Oke. Pak De, coba kasih tips buat perawatan dari trotoar sampai bisa jadi juara gini Pak De, buat para anis-anis merah ini. Ya, sebenarnya konsisten aja. Konsisten, satu. Terus? Kesabaran, harus. Harus sabar ya Pak De ya? Ini aja udah 4 tahun, sabarnya 4 tahun. Harus gitu. Kita aja ngerawat pacar belum tentu 4 tahun sabarnya. Ini anis merah nih burung. Burung aja 4 tahun. Apalagi cewek gitu kan ya. Ya mantap. Karakter pertama harus dipelajari. Harus dipelajarin karakternya. Soalnya masing-masing burung pasti beda ya. Pasti beda. Benar itu pasti beda Pak De. Ya misalnya nih, dua burung apa aja ini? Apa ada yang sama gitu karakternya gitu modelnya? Nah, kebetulan yang ini yang baru saya bawa tadi kebetulan itu sama persis. Sama persis caranya. Tapi yang lainnya agaknya yang lainnya beda-beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyamain karakter burung. Jadi kita harus benar-benar belajarin karakter burungnya itu baru kita bisa tahu kayak gimana caranya gitu Pak De ya. Terima kasih wawancara untuk hari ini Pak De. Semoga sukses selalu nih untuk kedepannya ya. Buat anis merahnya. Terima kasih. Salam lebih populer. Juara 7, 8, 9 Cica Ijo yang tos. Sekali lagi untuk murah batu, mohon maaf ya, murah batu tiket 50 tanpa potongan, yaitu perebutan juara 7, 8, 9 ya. Yang tos juara 09 26 02 27 22. Ini 17 nih ya. Ya, 07 juga ya Pak ya. Yuk. Yang satu lagi Pak.
8 juri. Naik 8 juri. 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 8 ju